Presiden Jokowi dan Ibu Iryana memperlihatkan kemesraan mereka saat melakukan kunjungan kerja ke Papua. Presiden Jokowi dan Ibu belusukan di distrik Agats dengan berboncengan sepeda motor. Menggunakan motor listrik, Presiden Jokowi membonceng sang istri Iryana saat mengunjungi Agats, Kabupaten Asmat, Papua. Dilansir dari detik.com, Presiden dan Ibu Negara melakukan perjalanan dari Pelabuhan Ewer di pinggir Sungai Aswet, tempat helikopter kepresidenan mendarat. Perjalanan dilanjutkan menuju Kampung Kaye yang berjarak sekitar 7 km. Ada hal-hal menarik saat Presiden Jokowi dan Iryana tengah menyapa warga. Di tengah perjalanan, rombongan sempat dihadang oleh siswa SD. Tak hanya itu, Presiden juga kehujanan saat mengendarai motor berplat RI1. Hujan pun ternyata tak menyurutkan kerumunan warga untuk menyapa rombongan Presiden. Belusukan dilakukan ke tiga tempat yaitu Gedung Serbaguna Widya Mandala, proyek pembangunan instalasi penampungan air bersih di Kampung Kaye, dan proyek pembangunan rumah di Kampung Kaye. Selain itu, Presiden juga dijadwalkan akan meninjau infrastruktur di Kabupaten Asmat terkait laporan pasca KLB campak dan gizi buruk beberapa waktu lalu. Kunjungan Presiden bersama Ibu Negara ke Asmat didampingi Menteri Kesehatan, Menteri Sekretariat Negara, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Usai kunjungan di Asmat, rencananya Presiden akan langsung terbang ke Sorong.